Hai guys, hari ini kita ke imunisasi yang ketiga. Hari ini hujan, jadi agak cepat kita berangkat. Yuk, Mirza, hari ini imunisasi lagi ya. Semangat ya. Yosh, itikimasu. Bye bye. Ikimashou. Udah kembali guys, udah pulang ke rumah. Selesai deh imunisasi yang ketiga. Hari ini cepat bangga, soalnya banyak orang tua kumpul-kumpul terus satu-satunya imunisasi. Jadi cepat bangga ya, cuma 10 menit aja ya. Biasanya 30 menit ya. Dan sebelumnya aku udah lepaskan ini kan. Terus aku taruh Merchan di kasur, tapi kali ini enggak, soalnya mungkin lehernya udah kuat, jadi bisa duduk di paha aku ya. Jadi aku kayak gini, terus sensei lihat Rida Merchan mulut, di dalam mulut Merchan, terus jantungnya enggak apa-apa atau ada masalah enggak gitu. Habis itu imunisasi, kali ini imunisasinya tiga jenis, jadi 1, 2, 3. Jadi waktu obatnya udah masuk, Merchan yang kayak biasa nangis mulu gitu. 1, 2, 3 semua selesai, dia nangis, benar-benar nangis banget. Wah gitu ya. Jadi ya kasihan sih. Tapi waktu aku udah di jalan, Merchan udah kayak biasa aja. Cuma air matanya keluar sedikit, tapi ya gak ada masalah gitu. Jadi Merchan kuat banget. Terus sekarang dia udah bobo, soalnya udah capek ya. Semangat ya Merchan, masih ada beberapa kali ya, masih ada banyak ya. Terus yang keempat itu ada BCG. BCG itu mungkin di Indonesia nggak ada ya. Ini ada kayak hanko, kalau orang Jepang ada. Jadi kalau lihat di sini, itu artinya nasionalitasnya Jepang gitu. Merchan juga menjadi orang Jepang gitu ya. BCG itu bulan Dupang ya. Jadi bulan Dupang kita ke sana, terus laku BCG. Habis itu mungkin 3 atau 4 bulan lagi ya, masih ada imunisasi. Tapi sebelum itu kita pergi ke Indonesia. Jadi habis BCG kita bisa ke Indonesia. Jadi please tunggu kita ya. Selamat bobo Merchan. Hey guys, hari ini kita ke imunisasi yang kedua buat BCG. Terus ada juga yang lain, tapi aku lupa tiket. Jadi kali ini cuma BCG aja. Jadi bulan depan kita pergi ke imunisasi lagi. Mungkin orang Indonesia nggak tahu BCG itu apa. Soalnya cuma mungkin orang Jepang aja ya. Ini imunisasi. Ini. Ya, jadi kalau orang Jepang waktu udah bulan ke-5 kita kan dapat BCG. Kalau bahasa Jepang kekaku, imunisasinya kayak gitu. Kayak apa ya? Tanda, hanko, stamp. Kayak 2 kali pang-pang gitu. Terus dapat 3-3, jadi 9 DT. Jadi semuanya 18 DT di sini. Apa ya? Kayak gimana? Kelihatan ya? Aku kasih lihat. Ini dia BCG. Gini nih. Hari ini hari pertama, jadi kayak gini. Terus beberapa hari lanjutnya kayak gini. Tandanya menjadi merah, terus yang putih itu keluar. Jadi kelihatannya sakit gitu ya. Kayak gini nih. Kalau orang yang menemani itu Edi pasti kaget ya. Terus mungkin dia juga rasanya sayang banget gitu. Nah, kali ini Merchan gak nangis. Dia kan bayi-bayi. Terus bayi yang sebelah kiri itu sebelum suntik dia udah nangis gitu. Mungkin takut ya. Tapi Merchan gak nangis. Kamu kan orang tua. Bagus. Kayak
bapak kamu. Oh iya, aku dapat hadiah ini. Apa ini? Ya, ini buat makan piring buat Meru-chan deh. Ini gratis loh. Kalau tinggal di Jepang, ada servis yang gini. Kalau kita nulis-nulis angket, ya bisa dapat hadiah kayak gini. Kalau ada kesempatan, ya teman-teman juga cari di internet ya. Lihat tuh, garpu juga ada. Terus ini ada titi-titi. Jadi bisa apa puce-puce makanan ini ya. Jadi lain kali kita pakai ini ya. Lagi aku pijit Meru-chan. Setiap hari habis mandi aku pijit. Jadi Meru-chan gampang tidur. Iya kan. Kita lagi ada di rumah sakit. Soalnya Meru-chan efek samping. Guys, ternyata Meru-chan ada efek samping. Yang kemarin kita pergi ke imunisasi buat BCG kan. Hari ini hari kedua, tapi yang tanda itu lebih ini kelihatan banget gitu. Setiap pagi aku ganti baju Meru-chan, jadi aku lihat lengan dia. Aku lihat, waduh, ini kelihatan banget gitu, sini. Terus kemarin aku kasih lihat pamflet kan, ini ada foto. Terus yang kalau 2 hari, 3 hari lagi ada efek samping datang ke rumah sakit gitu. Jadi, waduh, efek samping ini ya gitu. Aku kaget. Jadi aku telepon ke rumah sakit, terus aku tanya, ini gimana sih itu? Terus dokter bilang, kalau cuma dari telepon nggak bisa memutuskan, jadi datang ke rumah sakit itu. Jadi kita pergi ke sana langsung ya. Terus sensei lihat, waduh, ini kelihatan banget gitu. Tapi BCG itu ada efek ada ciri-ciri kayak batu-batu, ada demam gitu, tapi Meru-chan nggak ada. Jadi dokter juga bingung. Kan rumah sakit itu kecil, jadi dokter menggunakan rumah sakit yang besar. Kita bakalan pergi ke sana minggu depan. Aduh, kasihan banget. Biasanya bayi orang Jepang gak ada efek samping kayak gini. Soalnya orang tua dari kecil, dari umur kayak gini udah dapat imunisasi. Jadi dokter bilang, bapaknya dari mana ya? Dari Indonesia ya gitu. Terus aku bilang iya. Terus dokter bilang, kemungkinan dari bapak ya gitu. Terus aku bilang, tapi bapaknya udah pergi ke Indonesia 2 bulanan, jadi kita nggak ketemu ya, kenapa ya gitu. Terus dokter bilang, tapi dari kecil bapak udah ketemu sama Meru-chan, jadi ada kemungkinan sih gitu. Kasihan banget Meru-chan. Ya cuman doain nggak penyakit. Aku mau share cerita yang lucu. Hari ini kita pergi ke dokter kan, terus Meru-chan lihat wajah dokter, ya langsung dia nangis. Padahal kemarin dia nggak nangis deh. Ya mundur nangis kayak gini. Tapi bukan nangis keras ya, cuma aja. Mau nangis gitu. Ya jadi dia udah apa ya, tahu orang tuanya siapa gitu. Biasanya umur berangku 5 udah mulai tahu orang yang mana jagain sendiri gitu. Kalau bahasa Jepang namanya hitomishiri. Ya, jadi kalau Meru-chan ketemu sama orang yang gak kenal banget, yang kayak bapak aku, grandfather, mungkin dia nangis ya. Mungkin wajah Eddie juga. Mungkin dia lupa deh. Dia bakalan nangis. Ya, Meru-chan.
Oke. Dia mulai bobo. Cek kesehatan kamu. Kamu punya kit atau enggak gitu. Mirca, udah nyampe toh. Bentar lagi kita nyampe. Mirca, udah enggak apa-apa ya. Ayo pulang yuk. Oke, jadi guys, hari ini kita pergi ke rumah sakit, terus hasilnya gimana? Ya, hasilnya gak apa-apa, soalnya kulit Mirchan agak sensitif, jadi efek sampingnya keluar gitu. Tapi menurut dokter gak apa-apa, tenang deh. Soalnya kan kalau penyakit, setiap hari harus minum obat, jadi syukurlah. Jadi hari ini gak ada masalah, cuma kita buatin kartu rumah sakit aja. Ya, aman-aman. Kalau nggak ada apa-apa, ya oke lah. Oke, so thank you for watching and see you in next video. Bye-bye. Seberapa hari lagi Eddie pulang? Please wait for Eddie ya. Bye-bye.